Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mendapatkan atau cara memperbaiki double barrel shotgun ya. Jadi si double barrel ini adalah broken ya. Jadi kita akan coba benerin dan kita harus punya dulu 3 kepala Cerberus atau kepala anjing atau kepala apapun itu. Dan kita buka dulu pakai kunci Scorpio dan kita dilihat dulu di sini ya. Kita sudah punya yang mana? Kita sudah punya kepala anjing yang warna merah, berarti yang Daddy udah ya kan. Dan langsung aja kita ke atas, Pak. Sebenarnya kalau kalian mau ke bawah juga bisa sih, yang bawah dulu. Ya ini kita dapetin yang birunya dulu di atas ya kan. Pakai pistol aja biar laginya cepet. Enggak sih, nggak ngaruh kayaknya. Mungkin ini kualitasnya agak ini ya, biar saya dapat FPS bagus juga ya. Dan kita ke sini, Pak. Mana sih yang sini? Ini kan ada kunci Scorpionnya nih ya. Ini kita siniin. Nah, sekalian aja ya kan, lokasi dapat shotgunnya di mana ya? Lokasi dapat shotgunnya dari sini, Pak. Bukan shotgun, dan kita harus buang dulu ininya. Buang, ayolah, buang aja lah, nggak penting. Mungkin saya masih punya banyak, mungkin nanti akan saya ambil ini juga. Yes, oke, ini udah bisa belum? Oke, udah bisa belum? Nah bisa. Ini kan bukan shotgun. Nah, ini adalah shotgun double barrel, Pak. Double barrel itu yang pelurunya dua. Ya, lumayan sih, sakit banget nih kalau ditembakin ke zombie atau lawan bos gitu kan. Margaret juga paling cuma berapa kali tembak tuh. Enggak sih, enggak berapa kali. Cuman damage-nya kerasa banget ya kan. Dan itu yang ini yang... oh iya, saya lupa ambil itunya, Pak. Ambil... Cerberus-nya, Pak. Saking fokus ngobrol ya, jadi lupa. Sini kita jalan dulu, hop 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 hop. Sini di buku ini ya kan, kita buka tengahnya dan kita ambil kepalanya, dapat yang biru, dan kita akan balik ke yang ini, Pak, yang apa, yang di ruang itulah, yang ruang makan. Kalau bisa loncat loncat lah biar cepet. Cuman sayangnya R7 ini nggak bisa loncat gitu kan. Sama sih kayak game RE sebelumnya juga nggak bisa loncat. RE4 setahu saya nggak bisa loncat. Cuman RE56 nya saya nggak main. Nah, langsung saja kita tukerin, Pak. Tukerin jamnya ya. Dan tenang, di sini nggak ada jump scare sama sekali. Jadi di sini saya mainnya nyantai aja. Nggak akan ada apa-apa. Daddy-nya sudah tiada, Pak. Margaret-nya ada di old house. Dan sini ke sini. 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 Dan sini, Pak. Sini dan F. Dan kita tukerin pendulumnya. Ting. Fisik banget. Nah, kita udah dapat yang biru, yang putih sama yang merah, Pak. Jadi di sini kita akan langsung saja kita buka pintunya ya. Dan kita shotgunnya tadi udah dapat, kita di lantai 2 itu di kamarnya siapa? Margaret ya, dekat kamar Margaret lah, pokoknya dalamnya. Kalau misalnya yang dogheads-nya yang warna biru ada di dalam buku, Dan kita langsung saja set. Yang terakhir ada di Daddy, Pak. Dan ini kita sudah dapat 3-3-nya dan kita F sini. 1 2 3. Ini bakal kebuka ya kan pintunya, dan tenang di sini nggak ada jump scare, ini masih aman. Dan kita buka saja di sini, tiba-tiba ada Daddy ya kan, hidup lagi sini. Kita ada F apa nih? F. Wih, ada sedotan. Oh, mereka minumnya pakai sedotan nih. Sedotannya bagus banget. Pakai obeng sedotannya. Nah, kita ke sini ya. Kita ke sini, Pak. Nah, kita F sini. Ya mungkin kalian kalau misalnya kalian baru main juga mungkin ada kalian yang nggak tahu ya, mungkin bahwa di sini ada bisa dibuka, dan kita ke sini dan kita tembak. Nah, kita tembak. Lalu kita pakai F ini, repair kit. Jadi repair kit ini adalah untuk membenarkan atau apa sih, bukan membenarkan ya, bahasanya jelek banget. Untuk memperbaiki senjata-senjata yang rusak, kalian juga bisa benerin broken handgun yang ada di sini ya. Jadi ada dua senjata, kalian mau pilih yang shotgun atau yang handgun nih. Sini handgun nih. Nah, ini broken handgun. Cuman saya lebih milih sih yang ini, yang shotgun nih. Langsung aja kita combine nih, kita tab dan kita combine di sini. Kita combine hook dan sini. Oke, jadi udah ini udah bisa ya. Dan kita akan coba 4 ya. Wih, gila, keren banget. Lihat, tuh. Truk. Truk. Truk.
Waduh, waduh, gila. Bener ini kalau misalnya kalian pakai nge-cheat infinite ammo no reload deh. Misalnya nih nge-cheat, waduh, dus 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 dus. Cepet tuh kayak di live stream saya, Pak, ya. Oke, jadi cukup segitu doang ya tutorialnya. Kalian cukup dapetin 3 kepala anjing dan keluar atau kepala Cerberus atau apapun itu. Kalian ke bawah situ ya, ke bawah sini, yang ini yang bawah sini, dan kalian cari packetnya, ada box itu, tembak aja langsung. Kalian dapetin, kalian bisa benerin shotgun atau enggak pistol ya. Kalian mau nyobain pistol ya silahkan, mau nyobain shotgun silahkan. Cuman saya lebih milih shotgun ya. Nah lebih GG Pak kalau shotgun ya. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Mungkin akan sedikit panjang ya videonya. Dan thanks for watching. Bye bye.